Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat, Bustam, mengaku kecewa atas tindakan yang dilakukan oknum UMAS dan protokoler Pemprov Papua Barat saat dirinya hendak mengambil foto saat penandatanganan deklarasi damai. Jagalah ucapan, pikiran, dan perbuatan. Tindakan tidak menyenangkan terpaksa harus dialami Ketua PWI Papua Barat, Bustam. Kekecewaan tersebut dilontarkannya kepada sejumlah awak media usai melakukan peliputan deklarasi damai di lapangan Borasi Manokwari, Rabu siang tadi. Bustam menegaskan deklarasi damai yang dihadiri oleh Forkopimda serta unsur tokoh adat dan tokoh masyarakat sangatlah baik untuk mewujudkan kedamaian yang menjadi dambaan semua masyarakat Papua Barat. Namun di sisi lain, dirinya menyayangkan dan merasa kecewa atas tindakan oknum ASN pada Biro Humas dan Protokoler Pemprov Papua Barat yang tidak memberi ruang bagi dirinya untuk mengambil gambar sebagai bahan pemberitaan media. Lebih ironis lagi, dirinya diturunkan dari panggung acara saat hendak mengambil gambar dan sempat terjadi adu mulut. Sementara itu, posisi pojok yang menjadi titik tepat pengambilan gambar yang sebelumnya ditempati para awak media juga tidak diperbolehkan sesaat setelah dimulainya deklarasi damai. Atas tindakan oknum ASN tersebut, beberapa momen penting tidak dapat diabadikan oleh dirinya. Hal ini secara tidak langsung telah melecehkan profesi jurnalis. Hari ini kita ada sedikit merasa artinya menyayangkan sikap dari masyarakat Humas selaku panitia, ya, Humas Pemprov yang sebagai panitia pelaksanaan ini. Jadi kami teman-teman merasa dalam lingkup ini kurang nyaman, artinya karena tidak diberikan akses. Artinya yang teman-teman alami tadi bahwa teman-teman pada saat posisi di panggung, artinya pada posisi sudah di pojok, itu pun masih disuruh untuk turun dari panggung. Padahal tadi kita lihat banyak sekali yang bukan PR yang berada pada posisi yang memang posisi yang keras gitu untuk mengambil gambar dan mengambil video. Bustam memastikan insan pers telah memahami betul posisi dan waktu mana pengambilan gambar agar tidak mengganggu jalannya acara tersebut. Dirinya berharap pada kegiatan lainnya, pihak humas dan protokoler seharusnya melakukan koordinasi agar kejadian ini serupa tidak terulang kembali. Jadi ini kami merasa bahwa kalau peran kami di sini kurang dihargai, artinya kita kurang merasa dihargai. Karena apa? Karena kami tidak diatur. Dan saya dan kita pahami bahwa teman-teman pers sendiri itu sudah tahu posisi mana yang mereka bisa positif, tidak menghalau jalannya acara seremoni ini. Tapi ternyata ada informasi disampaikan bahwa rekan-rekan pers jangan menghalau. Padahal sebenarnya itu bukan rekan-rekan pers. Jadi harus dibedakan bahwa yang di atas panggung itu bukan rekan-rekan pers yang banyak tadi. Bahkan teman-teman harus kepanasan di bawah panggung gambar. Itu sangat kami sayangkan. Artinya kami berharap artinya ada koordinasi yang baik dari humas sebelum kegiatan itu ada rekan-rekan pers supaya ada semacam job description ya untuk teknis acara seperti apa. Bustam menegaskan profesi jurnalis sangat berperan penting dalam penyebaran informasi kepada masyarakat serta membantu menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Kiven di France mengabarkan.